Mengeleng doktor tu. Pakcik, besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat buku. Pakcik mengandung. Mengandung. Mengandung pakcik tu. Ha? Kata tu. Saya tak pernah jumpa. Di langkah orang Malaysia ni. Allah Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun dah gelap pula. Kat mana aku ni Allah? Ya Allah, apalah hujan untuk aku ni Allah. Gelap ya Allah. Bau dah lain macam lah. Dalam kain orang Arab. Itu sebabnya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya. Cuy, seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke cuy, kemarin saya mendapatkan satu komentar ya, yang mana komentar itu mengatakan bahwa Bang Andy sudah tidak fokus lagi dengan mereaksi ceramah Ustadz Shamsul Debat gitu ya. Itu salah besar cuy, salah besar ya. NDTK tanpa ceramah atau motivasi dari Ustadz Shamsul Debat itu bukan apa-apa cuy. Cuman kemarin karena itu kompetisi ya, kompetisi lawak, jadi saya benar-benar fokus ke situ dulu. Dan setelah berakhir barulah kita lanjut cuy. Nah hari ini kita akan melanjutkan untuk mereaksi lagi motivasi ceramah agama dari Ustadz Shamsul Debat cuy. Karena saya sadar sekali cuy ya, di channel NDTK ini bukan semata-mata memfollow saya atau mensubscribe saya itu karena lawakan saja, tapi kebanyakan juga sebagiannya itu memfollow saya karena Ustadz Shamsul Debat cuy. Seperti biasa ini adalah salah satu dari requestan teman-teman juga. Jadi langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Seperti biasa cuy, durasi panjang banget ya. Panjang banget, jadi korang sediakan kopi lah. Kopi ini korang tengoknya siang kah, pagi kah, malam kah, tak jadi masalah gitu ya. Siapkan kopi, cemilan. Jom tengok videonya. Langsung aja, 3, 2, 1. Rafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Datuk Seri Muhammad Sayuti bin Bakar, Ketua-setiausaha merangkap penasihat Puspanita Cawangan KPDN. Wah, yang membahagi Datuk Seri Zuraida binti Dahari, pengerusi Puspanita Cawangan KPDN. KPDN. Bahagia Datuk Azman bin Adam, Ketua Pengarah Penguatkuasa. Yang Mulia Raja Noralis binti Raja Honram, Timbalan Pengerusi 2 Puspanita Cawangan KPDN. Seterusnya, para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Syukur sangat-sangat akhirnya saya kembali semula ke sini setelah sekian lama tak diajak kan. Jadi saya dah sebenarnya dah lama dah pernah berceramah di sini sebelum pun lagi saya bergelar Shamsul Debat. Saya dah pernah ceramah di sini, cuma dulu orang tak adalah. Ini tempatnya waktu Ustaz pertama kali saya reaksi kali cuy ya, yang pakai warna baju coklat-coklat orange. Benar enggak? Ini ada logo harimau. Ah, ini kan logo ini cuy ya. Memang logo negara Malaysia ya. Heboh nak ambil gambar dengan saya kan. Sekarang ada, saya pernah ceramah kat sini dulu. Kayaknya ini cuy. Dan macam inilah, saya takkan lupa Dewan Melintang ni kan. Saya takkan lupa. Ini satu-satunya Dewan Ceramah yang melintang sini lah. Kan? Melintang? Ke bau perasan. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi kalau kita ceramah biasa macam ni. Jadi kena macam ni. Oh, memanjang dia. Ya. Tapi itu unik dia lah. Sebenarnya dulu ada anak murid debat saya pun dulu. Salah seorang daripada staff KPDN.
Dia Ain, panggil Ain-Ain je. Dia dekat Melaka sekarang. Dia jaga Melaka, Melaka Negeri Sembilan. Jadi banyaklah padi berdaun sebelah, padi bertampek di bakul limau. Banyaklah Nabi diturunkan Allah, Nabi Muhammad Rasul utama. Tanda beradat bersandi syarak, Quran dan hadis menjadi tiang. Tanda umat berbudi berakhlak, kelakuan manis hati penyayang. Tajuk yang dah dipilih hari ini adalah tajuk berkaitan indahnya akhlak Rasulullah SAW, yang mana tak adalah, kalau kata boleh sebut indahnya akhlak ni kan, tak ada dah akhlak yang lebih baik lagi selain daripada akhlak Nabi. Dan kalau kita tengok dalam Quran pun Allah bagi tahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Dia kata sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Dia bukan cakap bajet-bajet baik tau. Memang contoh ikutan terbaik, dan dia bukannya antara yang terbaik, memang confirm tu dah yang terbaik. Jadi dah tahu tu yang terbaik, kenapa nak cari yang lain? Kenapa nak cari yang tak layak, yang tak elok tu? Yang paning-paning tu juga yang nak diikut kan? Sedangkan dah ada dalam tu. Contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi makna kata Nabi ini dah tentu yang terbaik. Dan bila sebut akhlak yang terbaik itu, sebabnya Nabi pun pernah sebut, dia kata tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dikasihi berbanding manusia-manusia selainnya, termasuklah kedua ibu bapa kamu, anak-anak kamu. Maknanya kita nak sayang ni kena sayang Nabi lebih. Malam tadi pun saya tajuk lebih kurang tajuk ni lah. Kenapa kena sayang Nabi lebih? Oh, malam tadi tajuk dia bukan main tau. Tajuk malam tadi. Tajuk dia adalah sesungguhnya kami rindu Rasulullah. Bukan main lagi ayat kan. Tajuk lah. Tajuk rindu ke Rasulullah. Macam sayang kan. Dia mesti ada sebab. Kenapa kita sayang? Apasal? Sebab Nabi sayang kita lebih. Nabi sayang kita lebih daripada yang lain. Kan? Yalah, selepas pada taati pada Allah dan Rasul. Dan Nabi sayang. Tanda-tanda Nabi sayang. Pertama, kita ada banyak tanda. Tapi antara yang kita boleh tengok, Nabi sebut apa? Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu, ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Ya, apa cer? Kan? Sahabat tak tanya macam tu lah. Saya membayangkan macam tu lah. Kan? Umat. Jadi nanti kenapa pula? Kenapa pula umat akhir zaman pula yang kau rindu? Kami semua ada ni kat sini. Tak adalah kau rindu. Kenapa kau rindu dia orang lebih daripada kami? Nabi jawab, macam mana kami tak rindu? Macam mana aku tak rindukan umat akhir zaman? Kan? Sedangkan mereka itu boleh taat kepada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Itu Nabi sebut. Dan sampai sekarang kita tak berpeluang pandang wajah Nabi. Kita boleh arrangekan program ini, indahnya akhlak Rasulullah. Itu sebab kita boleh tengok kan macam mana pihak-pihak media barat dan sebagainya. Dia menyusun tu 20 pemimpin paling berpengaruh dalam dunia. Dia boleh sebut nombor satu Nabi Muhammad SAW. Tapi nombor 2 sampai nombor 20 merayau senarai tu. Bayangkanlah George Bush pun dalam tu. Hitler pun dalam tu. Macam-macam orang. Oh, benarkah ini ada 20 orang berpengaruh di dunia? Nabi Muhammad pertama. Tapi enggak harus sih ya, maksudnya ada di deretan itu ya. Anda letak dalam tu. Sebenarnya kita tak boleh nak itiraf senarai itu sebab yang nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak disusun dengan Nabi. Betul. Itu semua propaganda aja. Kalau kita terima, macam mana pula kedudukan Saidina Abu Bakar? Bagaimana kedudukan Saidina Umar? Bagaimana kedudukan nabi-nabi lain? Kan? Contoh macam itulah yang kita kena faham. Itu semua. Jadi macam mana pun Nabi kita memang adalah manusia yang hebat. Tak ada orang lain yang kita celebrate birthday-nya setelah dia dah tak ada. Betul. Seorang aja. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pernah cubalah, cuba buat. Birthday orang dah meninggal, cuba. Cubalah buat, cuba buat sekali kan. Jemput datang ya, majlis birthday petang ni. Ya, datang ramai tau. Siapa, birthday siapa? Adalah, datang aja. Ha, semua datang. Lepas keluar kek, okay. Allah selamatkan kamu. Kan? Allah selamatkan atuk kita. Allah selamatkan atuk. Contohnya lah, datuk dia untuk datuk dia. Kan? Lepas tu dia pun potong kek. Lepas tu bagi semua. Atuknya mana? Dah lama meninggal dah. Tak sewel, seman kabar kat orang tu. Macam tu lah kan. Betul. Gak tak ada. Tapi untuk Nabi kita tak heran.
Tapi cara kita celebrate beza. Beza, kita bukan celebrate tu dan kita nalukan mercun bunga api, tak ada. Tapi kita mengingatkan kembali. Satu-satunya kalau kita tengoklah kan drama Melayu daripada dulu, watak hero bertukar-tukar. Daripada Roshamno, Roshamno pun dah bawa watak bapak dah. Kan? Kan dah jaga pasar raya dia sekarang. Marah dekat saya. Kau kan main, kau petik nama aku ya. Betul. Dan apa yang saya nak beritahu adalah watak-watak hero tu tadi bertukar-tukar, bertukar-tukar. Tapi... Oh, Roshan Nur yang ini ya. Ada filmnya itu yang saya lihat di Netflix ya. Yang dia jadi cikgu. Wah, itu keren banget cuy. Itu sedih banget. Dua hari lalu saya tengok itu cuy. Di Netflix itu. Wush, sedih banget cuy. Sedih banget. Wajib korang tengok itu. Dia jadi cikgu. Bila kita dengar ceramah... Benar gak yang saya maksud Roshan Nur? Roshan Nur. Tak kisahlah ceramah Mak Al-Hijrah. Tak kisahlah ceramah tentang Nisfu Syakban ke, ceramah Ramadan ke, tentang kelebihan Syawal ke. Watak utama dia tetap Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Nampak tak? Watak utama hero yang tak tercabar sampai kesudah. Tuan kata tadi. Jadi hebatnya Nabi kita. Hebat Nabi kita satu-satunya. Itu sebabnya kita ni besok, akhirat besok kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat tu. Telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Sam-sam-sam-sam. Tak ada masa tu. Tak ada. Masa tu suami nampak isteri lagi. Isteri nampak suami lagi. Nampak bos lagi. Bos nampak anak buah lagi. Kita nampak yang kawan-kawan lagi. Nampak pengarah lagi. Nampak ketua pengarah. Nampak KSU lagi. Betul. Kita semua kelang kabut masa tu. Tak ada sibuk dah. Masa tu sibuk. Semua nak melarikan diri. Nak melamatkan diri. Dan masa tu... kita semua nak minta perlindungan. Semua nak cari apa yang disebut sebagai macam itulah kalau tanya. Itulah. Apa tanya ya? Koma. Darah tak jalan, oksigen dah sampai ke otak. Tadi gelak elok. Kita semua nak mencari apa yang disebut sebagai keberkatan. Apa sih? Dia dah ada jawapan tapi dia tak berani jawab. Apa? Syafiqah apa? Apa dia? Syafaat. Oh, syafaat. Mengangguk lah. Keberkatan. Kan? Jadi cari syafaat. Masa tu, syafaat ni ada beberapa jenis syafaat. Antaranya, pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain teruk, dia okey di padang mahsyar. Masa tu matahari sejengkal aja jarak dengan kepala. Bayangan itu cik. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun heboh marah. Lambat on aircon ni. Aduh, panas lah. Kita boleh macam tu. Paling pelik kat jawatan kerajaan kan? Jawatan kerajaan. Kecuali KPDN lah. Di tempat lain. Dia pasang... Tuh, KPDN itu kepanjangannya apa cuy? KPDN. Intinya saya baru dengar sih KPDN itu. Kon tu sesojuk. Sojuk eh. Sampai 7 boleh dajah. 17 buah. Dia pakai baju sojuk. Lepas tu keluar panas. Macam mana kau tak ada mam selalu? Saya itu standar 24 je. Jadi macam itulah. Masa tu matahari sejengkal. Ada yang peluh dia sampai tenggelam buku lali. Ada yang parah lutut. Ada parah pinggang. Ada parah telinga. Ada yang lemas terus. Pernah, sampai kadang yang sebut. Ya Allah, masukkan aku dalam neraka terus. Ya Allah, tak tahan kepada masyarakat. Ya Allah. Macam itu sekali. Macam itu sekali lah. Masa tu ada yang berjalan merangkak. Ada yang menyarap. Malahan ada yang berjalan dengan muka. Muka kat bawah. Kaki ke atas. Hina betul masa tu. Itu saya kata masing-masing nak cari perlindungan. Ringkas cerita. Jumpa dengan Nabi Adam AS. Wahai Nabi Adam, bantu aku. Wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab apa? Nabi Adam jawab, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jalan. Cari bantuan ni. Cari bantuan lagi. Jumpa dengan Nabi. Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, bantu aku. Wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab, nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Jalan lagi tersompak pula dengan Nabi Musa AS. Wahai Nabi Musa, bantu aku. Wahai Nabi Musa. Nabi Musa jawab, nafsi-nafsi. Tapi ada tambahan jawapan Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Muhammad saja boleh selamatkan kau. Sebab nampak dia, dahi dia tu. Nampak wajah dia tu. Ni umat Nabi Muhammad. Saiz dia tu lebih kurang je. Umat Nabi Muhammad. Masalahnya, kan, jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain. Jarak perjalanannya adalah 1,000 tahun perjalanan. Ni saya tak nak cerita pasal tu. Tu panjang lagi cerita. Kalau saya bawa cerita tu kan, maknanya tak cukup ceramah ni. Maknanya panggil. Confirm lah. Datuk eh. Datuk si kena panggil lagi ni. Jadi macam tu lah. Jadi cerita pasal kiamat. Macam tu kan. Jadi lepas pada tu, ringkas cerita jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, bantu aku. Ya Rasulullah.
pada ketika itu kalaulah Nabi jawab umatku kemari bertuahlah gitu. Umati. Tapi kalau Nabi jawab kau siapa? Kau ni siapa? Ha. Maka sia-sialah hidup. Berhentilah jadi orang. Ataupun aku macam pernah dengar suara ni tapi kat mana ke? Rupa-rupanya Nabi nak kenal kita ni, nak bagi Nabi kenal kita. Ada menyebut dia punya namanya, password dia. Menyebut password yang pertama. Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Selalu sebut macam hari ni tajuk pun dah sebut. Akhlak Rasulullah SAW, sayangkan Nabi. Itu sebabnya kan, sebab nama Nabi kita kita kena sebut selalu, sebab Nabi kata apa? Al-bakhil. Apa maksud bakhil? Bakhil. Film piram beli al-bakhil. Apa maksud bakhil? Bakhil. Oh, power bahasa Arab dia orang Datuk Seri. Belajar dengan kitab labu-labi daripada Ustaz Piramli. Al-bakhil dia kata. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alai. Orang yang paling kedekut adalah orang yang boleh disebutkan nama aku dia tak selawat. Gila sih. Kemana? Gua baru sadar, benar-benar sadar ya. Bakhil. Ternyata itu idea dari Tan Sri apa? Piramli ya. Dari kebanyakan idenya itu dari Quran yang diambil, cuy. Itu yang dia buat. P. Ramli itu cerdik. Dia buat filem nama dia Haji Bakhil. Ya, Haji Bakhil. Kan? Nak kata muda tak muda. Akil ke? Sakil ke? Kan? Hebat dia. Dia kalah dengan Cikgu Murni. Tapi bukan itulah cerita dia. Kan? Tapi maknanya orang yang paling kedekut adalah bila sebut nama aku, dia tak selawat. Dan Nabi sebut, inna awlan nasi biyawmal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawat. Nampak tak? Banyaklah selawat kepada Nabi. Kasih banyak. Ya? Selawat kepada Nabi. Dalam semua perbuatan, kita banyakkan selawat kepada Nabi. Contoh. Eh? Contoh. Maknanya. Kita mencuh air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita basuh beras kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikut arah tawaf. Allah masalah. Kau janganlah komplain muka aku. Aku dengar lah kau cakap. Dia cakap dengan muka-muka sekali. Mana? Kau mengumpat aku dengar tahu. Dengan muka-muka sekali. Yelah baca. Ha, Allah masalah. Basuh beras ikut arah tawah tahu. Ikut arah tawah. Itu sebabnya ramai yang tak tahu. Kalau kita nak didik anak kita pun salah satu nak bagi anak kita lembut hati. Bila basuh beras tu jangan bagi orang lain, kita sendiri basuh beras tu ikut arah tawaf selawat 3 kali, baca Fatihah, kemudian sebut apa? Ya Allah, kelembutkanlah hati anakku, sebut nama dia. Kelembutkanlah hati anakku siapa bin siapa tu, Samsul Amri bin Ismail, ya Allah, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu. Sempat tak salin? Yang betul macam tu. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini, sebut nama dia. Seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Nama. Ini untuk anak mak mentua, saya tak pernah cuba ilmu lagi. Ilmu sih. Nak cuba kan? Ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Seperti kau lembutkan beras ini menjadi nasi, nanti boleh. Cuma hati-hati. Kadang-kadang ada orang dia excited sangat nak buat, dia tertinggal perkataan hati. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Cukup 40 hari balik, suami dah patah-patah. Assalamualaikum. Apa hal pula? Macam tu. Jadi itu sebabnya. Jadi balik-balik cerita selawat tadi. Cerita selawat. Kan? Pondan, selawat. Dia ada bancuh selawat. Jangan lupa selawat macam nak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masalah. Bukan nak minum sangat. Tapi nak tunjuk contoh. Betul. Itu sebabnya baca. Lazimkan selawat. Nampak tak? Sebab Nabi sebut yang paling baik di sisiku. Itu sebabnya masa hari kiamat besok. Nabi kata, aku macam pernah dengar lah. So, tapi kat mana? Rupa-rupanya waktu orang ramai-ramai selawat, dia miming je. Miming. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dia... itu yang macam mana dengar suara ni?
Ada sawan ya Nabi salamun alaik. Boleh juga. Jadi mana kata nak bagi Nabi kenal, password yang pertama selalu selawat nama Nabi. Selawat nama Nabi. Selawat selalu. Pernah satu ketika. Kenapa yang disebutkan sebagai kerikut? Sebab digambarkan dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali. Anda kata, kan, kalau kita tengok saiz malaikat tu, dikatakan kepalanya di bawah arasy Allah ni. Kakinya sampai dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi. Sayap yang sebelah tutup bahagian timur bumi. Macam itulah besarnya. Dan saiz sayap ni pula, punya saiz tu, bulu-bulu pada sayap tu pula, menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? Itu dikatakan antara saiz malaikat yang terkecil. Itu baru saiz malaikat Jibril, belum lagi malaikat-malaikat lain lebih besar lagi daripada itu. Tapi nak bagi tahu, dengan saiz sebesar itu, setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, sekali je kita selawat, Allah akan perintahkan malaikat dengan saiz yang macam tu tadi supaya apa? Supaya menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Bila dia naik daripada lautan nur arasy Allah, mengibas-gibaskan sayapnya, akan tertitislah satu titisan pada bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk tadi. Itulah jumlahnya malaikat meminta, memohon keampunan dan mendoakan kesejahteraan orang yang berselawat dengan tahap sekali berselawat. Banyak ke tak banyak? Bulu jumlah macam tu, satu titisan menyamai jumlah makhluk yang ramai-ramai berapa bulu tadi, itulah jumlahnya malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Itu sebabnya disebut orang tu bakhil kedekut. Bukan kedekut lagi dah, kedemut. Kedekut campur kemut. Bapak kau dekut, eh, kata Nabi 9. Jadi jangan kedekut. Sebut nama Nabi, selawat terus. Sebut nama Nabi, selawat terus. Jangan kita, jangan kita kira-kira. Jangan, ha, iya. Jangan berkira, jangan berkira dengan Nabi. Selawat banyak-banyak. Tapi ingat, hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suaminya Muhammad, isteri panggil pada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Hanya untuk Nabi saja, tahu. Jangan main pukul rata saja. Dan pernah ketika satu ketika Nabi Musa berbual dengan Allah. Nabi Musa satu kelebihan, Nabi Musa boleh berbual direct dengan Allah. Saya itu sebenarnya kalau masalah nama anak juga itu saya takut banget, cuy. Apa namanya? Mensisipkan nama Muhammad ke anak saya, cuy. Takut banget saya, cuy, karena ya Muhammad gitu ya. Takutnya perangainya enggak sama gitu ya. Kita mengidolakan nabi kita gitu ya, tapi takutnya perangainya enggak sama, itu aja sih. Saya kayak takut aja gitu ya. Makanya ya biarlah nama-nama biasa sajalah gitu. Nah, jangan tanya lah, asal kita kat KPDN ni tak dapat kelebihan macam tu. Tak salah. Kau dapat pun mati terus kan. Assalamualaikum. Ha kan, mati terus. Itulah. Jadi sebenarnya Nabi Musa pernah satu kali dia berbicara dengan Allah. Allah beritahu apa? Wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, aku kemasukkannya ke dalam api neraka. Bayangkan, hebat tak hebat? Ahmad ni adalah nama Nabi kita. Di langit dipanggil Ahmad. Di dunia disebut Muhammad. Ahmad. Jadi bila sebut siapa yang beriman, yang mati nanti tak beriman kepada Muhammad, maka aku akan masukkan ke dalam api neraka. Dengan tahap pada ketika itu Nabi kita belum lahir pun lagi. Nampak tak? Itu sebabnya kelebihan-kelebihan. Kita tengok peristiwa Isra wal Mi'raj. Ingat tak? Nabi sampai dekat Masjidil Aqsa. Nabi menjadi imam kepada semua para Nabi dan para Rasul di Masjidil Aqsa. Dengan Nabi kita menjadi imam. Dan Nabi juga akhirat nanti diputuskan. Nabi akan memegang panji liwa'ul ham. Yang mana para Nabi dan Rasul semua bernaung di bawah panji yang sama. Nabi kita ketuanya. Punya banyak kelebihan Nabi kita, sampaikan para Nabi dan para Rasul yang lain merayu-rayu, ya Allah, bagilah kami peluang jadi umat Muhammad. Bagilah kami peluang jadi umat Muhammad. Tanpa merendahkan martabat mereka. Mereka minta tapi tak dapat. Kita yang dapat ni relax, macam tak ada apa-apa. Itulah kisah dia. Jadi makna kata, selawatlah banyak-banyak. Ada satu ketika dulu seorang sahabat, dalam kitab Muka Syafatul Qulub juga, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan seorang sahabat, dia tidur, dia termimpi bertemu dengan Nabi. Dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajahnya. Kenapa wahai Muhammad? Kau marah aku ke ya Rasulullah? Nabi jawab, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Menyahut sahabat ni. Macam mana kau tak kenal aku? Bukankah engkau lebih mengenali umat kau lebih daripada kau mengenali kedua ibu bapamu sendiri?
memang benar kata mereka, aku lebih kenal umatku lebih daripada aku mengenali kedua ibu bapaku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa. Kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekalipun kau berselawat kepada aku. Itu sebabnya jangan kita ambil ringan tentang selawat. Penting. Selawatlah banyak-banyak. Selawatlah banyak. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisi ku pada kiamat kelak ada orang yang banyak selawat daripada aku. Kemudian apa dia? Begitu juga Nabi kita juga. Kalau password yang kedua, nak bagi Nabi kenal kita, nak bagi Nabi boleh selamatkan kita, adalah buat apa yang Nabi buat. Tinggalkanlah apa yang Nabi tak suka. Dalam erti kata lain, hidupkan sunnah Nabi. Nabi kata apa? Ini juga tanda Nabi sayang kita. Nabi kata, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sayangnya Nabi kat kita. Dia kata apa? Barang siapa yang menghidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Satu, bukan dua, bukannya tiga, bukannya sepuluh. Tak. Bukan Nabi sebut, siapa yang hidupkan sepuluh je sunnah aku. Tak ada. Siapa hidupkan lima sunnah aku. Banyak sunnah Nabi. Tapi Nabi sayang kat kita. Standard yang paling rendah je KPI bagi kat kita. Dapat hidupkan satu sunnah aku. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, kana ma'i fil jannah, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maknanya Nabi pesan kat kita apa? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Satu jadi je, ikutlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sebabnya kita hari ini kan bekerja kan, ikut Nabi. Macam mana Nabi? Nabi ajar macam mana buat kerja ni? Nabi ajar macam mana? Jangan risau. Saya tanya, saya jawab. Jangan risau. Macam itulah tuan-tuan. Sebelum saya terlupa tadi, saya kata tadi, pertama dapat keringanan di padang mahsyar. Yang kedua, kalau nak cari syafaat ni, pertama dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan. Amin. Kita dapat tu. Direct, tak ada roadblock, tak ada tertanya dah. Yang mana berapa ramai? 70,000. Dan dalam 70,000 tu, setiap seorang bawa lagi 70,000. Dan setiap seorang pula yang bawah tu 70,000 tu, setiap seorang bawa lagi 70,000, tiga layer. Ya Allah, mudah-mudahan kita dapat masuk dalam golongan. Dan yang ketiga, dah masuk dah dalam neraka. Tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita, transfer serta-merta masuk dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Berhentilah jadi orang, sia-sia hidup kita. Betul tak? Jadi balik-balik cerita tadi, hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Tak nampak buat semua, jangan tinggal semua. Buat yang senang-senang aja. Nabi sayang kat kita. Nabi suruh kita buat yang senang-senang. Contoh yang senang apa? Yang senang adalah senyum. Bukan susah pun. Senyum je. Assalamualaikum. Salam. Sihat. Alhamdulillah. Senyum kan? Nampak suami balik pun senyum. Ya, suami balik. Abang. Sambil lipat kain. Abang. Saya pun senang je senyum. Nah, tapi kalau kat masjid, jangan senyum tengok tabung. Tabung tu walaupun senyum tu sedekah, tapi tabung tu tak nak senyum, dia nak duit. Masukkan duit, lepas tu baru senyum. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kan? Betul? Senyum. Nabi pernah kan, seorang Arab Badui, dia tarik kain najran. Kain yang ridak Nabi pakai tu, dia tarik sentapnya, bertanda. Kulit Nabi ni macam cerah sikit. Dia kulit Nabi ni dia sedang elok, tak putih sangat, tak gelap sangat, tapi cerah. Bau badan Nabi tu pun wangi, walaupun orang kata nak kata baunya menyenangkan. Macam itulah. Tak payah pakai one drop perfume. Rambut Nabi pun taklah panjang sangat dan taklah pendek sangat, sedang-sedang sesuai. Nampak sesuai. Kemudian rambut Nabi pun taklah bergulung sangat dan taklah lurus sangat. Ikal-ikal macam tu memang sedang elok cantik. Rambut ombak. Iya. Itulah keadaannya Nabi kita. Panjang lagi lah tu pun saya tak boleh nak cerita ini. Mana dah dua dah ceramah kena panggil. macam tu. Jadi mana kata kita senyum. Pernah satu ketika bila Arab Badui tadi dia tarik kain najran. Kain tu daripada benang najran yang kasar tu. Zap, bertanda ni. Kemudian Nabi boleh senyum, Nabi kata, ambil lah. Nabi kata. Nabi boleh senyum dan suruh ambil lah kain tu. Kalau memang Arab Badui tu nak kain tu. Nampak tak? Cuba kalau kita. Kau pahal kau ni, bay. Macam tu kita. Tentulah.
kalau kita lah kan, kau dah lama hidup. Nah? Kau apa masalah kan ni? Nah, macam tu lah kalau kita hidup. Kan. Kalau kita, tapi tak, Nabi tak macam tu. Nabi tak macam tu. Nabi bayangkanlah, Nabi pernah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Datang berbual dengan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Dia makinya Sayyidina Abu Bakar. Tuntang, 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 tuntang. Sayyidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi ni. Berhenti berbual, dia bangun. Dia pandang Arab Badui tu. Senyap Badui tu. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar turun. Duduk balik berbual dengan Nabi. Nabi senyum. Badui tu masuk second round. Dia balun lagi. Tuntang, dia kutuk, dia maki lagi. Senyap. Kali ni bangun sekali lagi Sayyidina Abu Bakar pandang dia. Diam dia. Dia diam. Dia duduk, dia sama berbual dengan Nabi. Nabi senyum sekali lagi. Kali ketiga bila Arab Badui itu masuk third round, dia balun lagi, dia kutuk, tuntang-tuntang. Kali ini Sayyidina Abu Bakar tak tahan. Dia bangun, dia balas balik cacian dan makian Arab Badui itu. Segala binatang yang ada kat kebun itu, daripada kambing sampai unta semua dia sebut. Kambing kau, unta, lembu, semua sebut. Pada ketika itu, Nabi bangun, Nabi tinggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Oh, marah Nabi. Maknanya tahulah Sayyidina Abu Bakar pada ketika itu Nabi marah betul. Bayangkanlah. Kalau Nabi bangun, tak bagi salam, tinggalkan wajah, makna tu habis marah lah tu. Kalau kita lah, kalau ada yang bangun, tak bagi salam, mana sakit perut. Ada hal, meeting ke apa, tak tahu. Ada emergency dekat pejabat, mungkin macam tu je. Kita selagi tak sampai penampar kat muka, kita tak tahu orang tu marah. Ui, marah betul orang ni je, tuan-tuan. Nabi macam itulah. Bila Nabi bangun, Nabi tinggalkan majlis tu. Sayyidina Abu Bakar kejar. Wahai Rasulullah, beritahulah aku apa salah aku. Jangan kau biarkan aku keliru. Apa jawab Nabi? Nabi kata, tadi waktu Arab Badui itu mengeji kamu, menghina kamu. Dan kamu terus bersabar dan berbual dengan aku. Aku tersenyum. Kerana aku dapat melihat seramai-ramainya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Nampak? Bila kita sabar, banyak malaikat doakan kita. Kemudian bila masuk kali kedua, dia kutuk kamu lagi. Dan kamu terus sabar. Kamu duduk berbual dengan aku. Aku senyum lagi kerana aku lihat bertambah-tambah ramai malaikat yang mengingini kamu dan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Tetapi apabila kali ketiga, kamu membalas balik cacian dan kejian yang dibuat oleh Arab Badui itu tadi, pada ketika itu aku dapat melihat malaikat menghina kamu dan tempat malaikat itu digantikan oleh syaitan dan iblis yang terus menghendik kamu, menghendak, mengasak kamu supaya terus mengutuk. Dia menghasut kamu lagi. Lagi, 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 lagi. Nama bapak dia belum sebut lagi. Lagi. Ha, ni. Kau balun ini pula. Kau cakap ini pula. Itu sebab bila kita marah, kita macam tak sedar. Itu sebab bila kita marah, kan sebelah malam kaya, lepas semayang maghrib tu kita. Kenapalah aku macam tu sangat gitu tadi? Kenapa nak? Kenapalah aku marah macam tu sangat tadi? Tuan cakap bawa bersabar. Ngucap, ngucap. Ada orang lain kan? Ingatkan kita kan? Sebab itulah. Sebab tu nampak eh? Jadi nak beritahu senyum. Pernah satu ketika seorang fakir miskin datang kepada Nabi. Dia menghadiahkan buah kepada Nabi. Ya Rasulullah, ambillah ya Rasulullah, makanlah hadiah daripada aku. Nabi senyum. Bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan. Dekat-dekat tu ada sahabat. Nabi makan, Nabi senyum. Kau suka ke Rasulullah? Kata fakir miskin. Oh, pernah dengar ni. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, makan lagi. Yang sahabat pula dekat-dekat tu. Biasa dia ajak kita makan. Hari ni tak diajak apalah. Apa cer? Macam tu lah kan. Apa hal tak ajak hari ni? Bila dah habis je makan, berlalulah fakir miskin tadi. Senanglah hati dia. Nabi makan habis. Sahabat-sahabat dia pun dekat. Ya Rasulullah, sampai hati Rasulullah. Biasanya kau ajak kami makan. Kenapa kau tak ajak? Kata. Maka Nabi jawab, ketahuilah sahabatku. Sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Dan aku bimbang kalau aku jemput kau tadi makan sekali. Takut kau tak tahan mulut kau. Dan kau pun sebut, masamnya buah ni tentu-tentu kecil hati fakir miskin ni. Dan sesungguhnya, yang kedua, aku tak sanggup melihat sahabatku memakan buah yang masam. Nampak? Dalam satu perbuatan, Nabi jaga dua hati. Nampak tak? Ha, macam tu. Macam tu keadaannya. Itu sebabnya, kalau pergi kenduri rumah orang, jangan banyak komplain. Kau pergi kenduri, hari Sabtu Ahad sekarang ni kan musim mengawan ni kan. Aduh, orang kahwin. Dan tu GSU kita lagi lah. Terus GSU banyaklah jemputan-jemputan kan. Kadang tak terpergi dah. Kan? Tapi bila pergi tu, siap buat comparison. Lauk yang kedua pertama tadi, okey. Yang kedua tak berapa sangat. Mana kita dia ambil tu? La ilaha illallah. Ha, macam tu. Dah lah makan peri. Kau kutuk pula. Apa Nabi ajar? Sunnah Nabi. Nabi tak pernah mencerca makanan. Ingat. Ya. Ha, tapi macam saya ada kedai tu, saya nampak
tak sedap beritahu kami, sedap beritahu kawan. Memang aku beritahu kau sendiri, kau tahu tak lauk kau ni macam mana. Saya beritahu. Dah dia cakap macam tu, aku beritahu lah. Sebab saya memang tak boleh. Saya sebab saya membesar dalam keluarga yang berniaga. Betul, betul, betul. Saya pada kecil dah ngintil kuih karipap tau. Gelek ni, gelek. Tepung buat kuih karipap tu pakai botol 7 Up tu. Pakai plastik, plastik beras yang cerah tu kan. Dulu-dulu masih pakai balik botol. Balik sekolah, elap daun pisang. Saya bungkus nasi lemak tu sebab kepantangan saya. Kalau bungkus nasi lemak, saya ingat-ingat benget dengan tuah tumpah sambal. Ya Allah, saya tak boleh tu. Saya ni ada OCD sikit tu. OCD. Betul, sebab aku tengok je. Kenapalah dia letak cawan tu kat situ. Macam tu lah kan. Kan jarak tu kena ambil. Macam tu lah, contoh lah. Tak adalah. Okay. Tak apa. Saya saja, tapi betul. Itu sebabnya kan, memang betul. Saya sangat teliti. Jadi kalau kita pergi rumah orang, jangan. Kalau tak sedap, makan kita sebab kita kena ambil sikit. Kalau sedap, ambil lagi. Macam tu. Nabi tak ajar. Sedangkan, bayangkan semua Nabi dah ajar. Makan, ambil sikit-sikit. Nampak apa? Tak elok. Bayangkanlah. Pada bulan Ramadan, berapa banyak? 17,500 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. Wah, mubasir banget, cuy. Bayangkan. Dalam sebulan berapa? 480,000 tan. Bayangkanlah. 480,000 tan sebulan. Yang boleh mana kita boleh bagi makan berapa ramai orang. Aduh, heran betul gitu. Orang Malaysia ni bukan mati sebab tak makan. Tolabih makan. Semua bondor nak ditolan ni. Paku. Tolan. Pucuk paku. Beluming bosi. Balun. Apa lagi? Semua talan. Iya, tu sebab kadang makan, ya Allah. Tahulah. Itu cerita. Nabi aja jangan makan. Nabi kata apa? Nabi kata, kan, makan sikit aja. Nabi kata. Makan sebelum kenyang. Lapar berhenti sebelum kenyang. Makan. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu masalah kita. Nampak tak? Itu keadaan Nabi dah aja. Saya pernah berceramah dekat satu kilang. Kilang Jepun. Kilang Matsushita di Shah Alam. Bila saya masuk parking, berlari kat tu. Oh, faham ni apa salah aku buat ni. Apa-apa dia datang. Rupanya semua kenderaan wajib parking reverse. Tak boleh parking masuk muncung dulu. Semua kena parking reverse. Kayak sendal ya, kayak slipper. Kesan ni apa? Waktu nak balik, semua orang tak susah. Keluar aja terus. Tak ada nak reverse dulu. Yang seorang nak keluar, nak belaga pula apa semua. Tak ada. Itu sebab masuk pula dalam. Semua kena pakai. Saya masuk dalam nak ceramah, kena pakai slipper yang disediakan. Kasut tu pula mesti susun elok menghadap keluar. Rupa-rupanya Nabi dah ajar. Nabi sendiri, sepatu Nabi, semuanya menghadap keluar. Supaya bila Nabi nak keluar, Nabi senang nak sarung. Keluar. Macam tu je. Jadi Jepun dengan Nabi, siapa lahir dulu? Nabi lah. Nabi lahir dulu. Jepun ikut Nabi. Nampak tak? Kita pula ikut Jepun. 5S. Dah jadi XH sekarang. Apa? Apa 5S apa? Lahir dulu, Jepun ikut Nabi. Nampak tak? Kita pula ikut Jepun. 5S. 5S? Dah jadi XH sekarang. Apa itu cuy? Gua enggak faham itu. Taklah kau buat lagi tawuk pada Jepun. Kenapa? Semua bondor yang kau nak tagging ni kenapa? Ini suis lampu. Apa kau bangang pun tak tutup suis lampu? Oh, ini petunjuk. Apa? Benar enggak ni? Yang saya maksud. Kayak tanda-tanda apa namanya. Kayak ini adalah meja ini. Ini. Ya, yang macam dicakap Ustaz ini. Suis lampu. Letak je lah. Satu tu. Okay, tu lampu tu nombor satu. Ni nombor satu. Okay, tahu lah. Sekarang letak logo je pun dah cantik dah. Nampak tak? Nak pula dia eksah, dia jaga bilik air. Gambar pakai blazer dengan tie. Kau pintu bilik air apa hal kau ni? Poster apa? Overdue tu, overdue. Melampau-lampau sangat. Semua benda nak di-tagging ni. Budak tadika datang buat lawatan ke KPDN. Macam sekolah kita lah. Contoh. Sini tak. Saya cakap ni bla-bla Afrika sana. Sini tak. Betul. Kadang kita boleh ikut, kita lebih daripada orang. Masalahnya.
Gue gak terlalu paham tak. Cuy ini. Tapi ini memang Nabi raja apa? Kekemasan, susun, semuanya Nabi. Nabi kemas. Nampak tak? Macam tu. Kemudian apa lagi? Nabi juga memberi salam. Itu akhlak Nabi. Indahnya akhlak Nabi. Dalam banyak keadaan Nabi bagi salam dulu sebelum sahabat bagi salam kat Nabi. Sampai kan dalam satu riwayat seorang sahabat dah menyuruh dah balik tiang. Tak sabar ni nak bagi salam kat Nabi ni. Tengok Nabi bagi salam dulu. Waalaikumsalam. Kau tahu ke Rasulullah? Biasanya kau ada dekat sini. Aku cuba je lah. Rupanya betul kau ada. Nabi kata tu. Nampak tak? Apa hukum bagi salam? Sunat. Sunat. Menjawab wajib. Apa hukum jawab salam? Wajib. Wajib. Ha, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam itulah. Kan? Tapi ada salam-salam yang tak wajib dijawab. Dan ada salam yang kita tak mau mendengar jawapannya. Salam yang tak wajib dijawab. Contoh salam main-main. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Piwit. Itu tak jawab. Piwit. Itu main-main. Kan budak-budak kampung selalu macam tu. Assalamualaikum. 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 Kan? Tak sah jawab. Yang kedua, salam yang dilafazkan di toilet R&R. Dia punya happy saya dapat sampai ke area. Assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menyangkung. Salam. Tak payah jawab. Ini sudah sering saya dengar cuy. Tapi ngakak banget cuy. Saya langsung berimajinasi gitu. Dan begitu juga salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat. Jangan jawab. Itu lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lah menang. Salamam. Jangan. Jangan kau cari pasal huhara imam tu. Dan begitu juga salam yang tak dengar, tak nak kita mendengar jawapannya adalah salam yang kita berikan di kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam. Menyaut lah weh. Tidak lah. Tak ada, tapi itu kasar tau. Assalamualaikum ya ahli diyar. Kan? Mana sebut yang ada bahasa lembut. Assalamualaikum wahai mereka yang akan dibangkitkan. Macam tu. Lembut sikit. Ahli kubur. Tahulah aku kat kubur. Garah dia. Tok Zat, itu kasar sikit tau. Itu kasar. Yang tu ada bahasa yang lebih lembut lagi. Tu ada satu kisah tu budak tu. Kau pergilah tengok. Sian atuk kau. Sian atuk kau seorang-seorang. Tak ada cucu pergi tengok. Dia memang nak kubur dengan seorang. Pergilah tengok. Yalah. Dia pergi. Assalamualaikum. Ya Allah, kampunkanlah dosa ni. Banyak dosa tu. Ini. Ya Allah, ya Allah, kampunkanlah dosa atukku. Atuk ni orang baik. Ya Allah, dia ni orang baik. Ya Allah. Masih. Atuk kita baiklah. Bukan kubur atuk kau. Salah kubur. Kubur lain. Macam tu lah. Ya. Jadi mana bagi salam. Kemudian senyum saja tadi. Kemudian wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian. Pakailah perfume apa pun. Paling baik perfume boleh bawa solat lah. Contohnya Samsung debat perfume. SD perfume. Boleh bawa solat, tahan lama. Standard international, RM35 sebotol. Dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Macam tu. Tak, sebenarnya macam ni. Bila kita pakai minyak wangi sebenarnya, kalau pakai minyak wangi, cari yang terbaik. Pertama, pakai wangi-wangian, niat. Aku pakai wangian ni sebab Nabi suka wangi-wangian. Dapat satu pahala sunnah. Tapi kalau kita tanya kan, weh, kau tu bau ni, okey tak? Asal bau mikrofon ni? Dia kata, tak ada, dia kata, okey tak? Yang ni bau ni okey. Okey, ambil yang ni eh. Duh, kita pun ambil sebab kita dah tanya kawan kita, kita pilih yang terbaik, dapat satu lagi pahala sunnah. Sebab Nabi biasanya pilih yang terbaik. Ha, nampak tak? Jadi makna kata bila kita pilih minyak wangi itu normal kan? Ini okey tak bau ni? Okey ni? Ha, ni okey. So kita dah tanya kawan kita, kita buat perbandingan pada pandangan itulah yang terbaik. Dapat satu kepala sunnah. Nampak? Pakai wangi-wangian. Orang perempuan nampak suami balik, pakai wangi-wangian. Cepat-cepat. Bygone spray. Reset. Shield talks. Apa lain mana bau kau ni? Musim denggi bang. Tapi wangi-wangian itu bukan wangi tau. Ha, tu jaga. Kemudian begitu juga Nabi bersenda gurau. Nabi walaupun panglima ketua angkatan tentera. Walaupun Nabi mengetuai bala angkatan tentera perang. Berperang dengan musuh. Tapi Nabi tetap bersenda gurau. Nabi ni romantik dengan isteri dia. Dia macam minum kan.
Contohlah nak bagi faham Nabi kalau minum. Contoh. Tadi kau minum dekat sini kan? Dekat sini kan? Aku pun minum dekat sini. Nampak? Dia cari kesan bibi isteri dia. Tadi minum sini, aku pun minum dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Nampak? Ya. Tapi kalau tadi kau minum dekat sini kan? Mak bau mulut kau. Pastikanlah mulut tu okey baunya. Kan? Ha. Lepas tu kalau Nabi minum, kalau ikut sunnah, Nabi duduk. Nabi berdiri. Dia terpaksa tunjuk berdiri lah. Tapi Nabi duduk. Eh, kalau Nabi minum, Nabi biasanya Nabi akan minum macam mana? Minum paling kurang 3 teguk. Kena ingat. Paling kurang 3 teguk. Lebih tak apa. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam menikmati. Nah, itu. Baru dapat pahala. Nampak tak? Sebab apa aku minum 3 teguk dah lebih? Kerana sunnah Nabi. Nampaklah tertib dia. Nampak tak? Tapi kalau minum macam ni. Itu harus dahaga. Itu tak dapat pahala sunnah tapi puas dia aku. Ha, macam tu lah. Nampak? Itu kena faham. Eh? Ramai yang tak tahu. Nampak tak? Ha, nampak? Nabi macam tu. Kemudian Nabi. Nabi pernah duduk dekat tempat apa? Nak makan. Makan pagi, Nabi tanya, wahai isteriku, apakah yang ada untuk sarapan hari ini? Apa si Nabi jawab? Ya Rasulullah, aku belum berkesempatan pergi ke pasar. Tak ada apa-apa untuk hari ini. Nabi senyum ni, tak apalah. Hari ini aku puasa saja. Ha, senyum. Cuba suami kita. Apa yang ada untuk sarapan hari ini? Bang, saya tak sempat pergi pasar hari ini. Memang tak ada apa-apa. Kau tahu tak macam mana azab ni hidup aku macam ni? Ha, wah, dia dah mula keluar empat ayat ni. Ha, kita tak nampak tu sebabnya akhlak Nabi ni, Nabi bertenang, Nabi sesuaikan diri dia dengan semua keadaan. Nampak tak? Nabi bersenegurau dengan isteri Nabi. Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Balik nanti buat. Bekerja dengan isteri dalam rumah tau. Jangan kek luar. Nanti jiran nampak. Apa hal pula tu? Dengan baju puspa nita, dia tak buka lagi. Contohlah. Contoh kan. Jadi mana kata bergurau dalam rumah, gurau senda. Kadang dah tua-tua. Dia yang muda ni okey, yang tua-tua ni kadang. Di bantai main nyuruk. Tua-tua bangkau main nyuruk. Abang, abang jadi dulu kan. Macam mana tak awak jadi dulu. Isteri pun okey. 10, 9. Dah pencen tak ada kojor lain. Suami pun menyuruh. Napan. Berbunyi. Air. Ya Allah. Pergi tengok ceret dulu. Ya Allah. Dah tertumpah air. Ceret. Ya Allah. Lah. Apa semua. Ya Allah. Buat air ni. Selamatkan sikit. Tadi nak buat apa tadi? Terlupa. Wah dia mengingat. Dia lupa pula. Lupa nak cari lelaki. Sampai ke watang. Nunggu lelaki balik. Nampak lelaki pun mana? Tak balik-balik pula laki aku. Pergi berreport polis. Sampai malam tak balik-balik. Polis pun bawa anjing pengesan. Rupa dah koreh dalam almari tu. Tertalan ubek gagat. Itu sebabnya kan. Jangan. Itu sebabnya. Nabi ni membesar-besar. Nabi dengan isteri Nabi macam mana? Ya Allah Akbar. Kalau isteri nak naik kenderaan, Nabi letakkan lutut Nabi jadi tangga. Kalau isteri ni nak naik kenderaan. Punya romantik tapi orang lelaki kaji dulu kilogram mesti kita. Kalau nak beli rumah, apa yang kau makan ni? Umat hati jahul, azab elah. Bapak-apak bawa ke hospital tu. Nampak tak? Ha. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi makan bersuap. Nampak tak? Ya. Yeah. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama. Mandi bersama. Nampak tak? Tanpa seurat benang. Dan masa mandi tu, dekat kan masa tu pakai apa? Apa panggil tu? Bukan bathtub. Apa nama? Baskom. Kau ni pun alah. Apa hai. Namanya? Tak apa bondol lah. Apa dia berbekas, bekas air tu? Apa? Baldi. Apa sih? Apa? Besen lah. Tak adalah. Pakai apa? Perigi.
Makin teruk bila aku tanya, makin teruk contoh bagi. Alah-alah bekas hari yang bukan gai. Gayung. Kau ingat ni teka bahasa isyarat ke apa? Nah, kan kita pergi tempat tu yang kita ambil basuh kaki apa? Tempayan. Ha. Tempayan. Allah, lebih kurang macam itulah. Jadi mandi tu kau benyan isteri Nabi siram dengan Nabi. Nabi siramkan kat isteri Nabi. Isteri Nabi siram Nabi. Tempayan ni tu kalau di Indonesia beskom kah atau apa tempat? Kau lupa lagi nama tempayan ni tu apa ya? Nabi Nabi kata cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Nampak? Tempayan. Sampai jam tu sekali. Balik nanti, ha, pakai balik nanti. Tak muat besen. Siapa suruh pakai besen? Besen dia pakai. Kalau dah pakai shower, sekarang pakailah shower. Tak terdaya tengok Ustaz. Siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu. Agak-agak macam tu. Bang. Abang. Mana pula boleh lelaki aku ni? Buka lampu dah terbaring untuk sebab terperanjat tak biasa tuan-tuan, tak biasa. Ha, ayo Nabi jentulah. Berarti ini diperuntukkan untuk yang masih okeylah, yang masih 30-an gitu ya. Untuk yang tua-tua enggak banget ya. Mandi sama-sama. Bang. Iya. Kebenar senang je. Bersenda gurau. Nabi pernah bersenda gurau dengan sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni kalau bersenda gurau macam mana? Kadang-kadang makan, bila makan buah tamar. Macam kita lah makan sate dengan kawan kita. Bila makan sate, lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita. Oh, iya, iya. Kita pernah makan, dengar. Lidi tu tanda letak pasal, letak kat pinggan dia. Seolah-olah macam dia makan banyak. Rupanya zaman Nabi dah berlaku dah. Zaman Nabi rupanya makan buah tamar, biji tu sahabat-sahabat bila Nabi tak perasan, dia letak kat pinggan Nabi. Biar kononnya macam Nabi makan banyak. Akhirnya dia pun tegur, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Nabi senyum je. Nabi tak sangat engkau yang letak tak? Ha? Nabi senyum je. Nabi kata apa? Alhamdulillah, tapi kalian lebih hebat lagi dengan biji-biji kau telan. Sebab pinggannya tak ada biji. Iya, iya. Tengok, dia Nabi, cara Nabi ya. Bergurau. Nampak tak? Ha, Nabi macam tu. Ha, Nabi main kejar-kejar. Ada hari Nabi menang. Ada hari Nabi lumba lari, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang. Sedangkan mustahil Nabi kalah. Nabi panglima kata tentera. Badan dia fit. Ya, itu sebabnya kita kena selalu bersukan ni tuan-tuan. Ya, ingat tak dulu zaman kita dulu kan? Kita main rounders, orang perempuan main tank-tank. Ingat tak? Dia ada biji ajaib dia. Yang format kapal terbang tu. Yang paling suka tengok perempuan tu kan, bila dia sampai kat sayap tu, sap kaki dia. Ini apa namanya ni? Kalau di Indonesia cakap itu main apa namanya nih? Kalau di kampung saya main enjak namanya cuy ya, yang ada yang berbentuk rock gitu kan, ada batu, biji-biji apa batu yang itu mungkin ini yang dimaksud ya. Maksud itu. Dulu orang perempuan punya fitnya dulu sebelah kaki boleh lompat langkau 2-3 petak. Ya ya ya, benar benar. Tapi sekarang halah. Halah. Satu petak pun belum tahu lagi tengok pada saiz semasa lah kan. Susah sikit lah. Tapi tak apalah. Tapi tu dia. Begitu juga Nabi bergurau senda dengan isteri Nabi. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Tengok, panggil nama yang baik-baik. Wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, aku pun tak perasan dah. Nak kata merah, tak merah. Nak kata perang, tak perang. Nampak tak? Ha? Nabi dengan isteri Nabi macam tu. Nabi berlemah lembut tau. Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi. Nabi kata apa? Seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak atas kamu. Dan apabila kamu, hak kamu telah disempurnakan, maka sempurnakanlah hak mereka memberi makanan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Nabi pesan tu. Mesti bagi dengan suasana kasih sayang. Sayang sudilah kiranya menerima duit belanja pada bulan ini. Nafkah. Nafkah. Tak adalah banyak sangat. Abang. Dia ambil. Susah aja. Setakat RM20 tu lagi lah bang. Ha. Itu masalah orang perempuan sekarang. Tahu. Cakap abang. Abang ni bagi sikit ni bang. Abang ni abang duit belanja ada tak? Tak apalah. Abang ada sikit. Abang bagi sikit. Doa lah besok abang ada lebih. Abang bagi lebih. Eh. Abang. Tak pernah putus doa saya untuk abang. Asyik. Saya kena lakonkan semula biar you all faham. Nampak tak? Ataupun suami yang bagi. Sayang lah. Tak adalah banyak sangat. RM2,000 untuk duit belanja bulan ni. Abang.
Susah abang aja. Dan perempuan boleh abang. Untuk nafkah-nafkah ni tak apa. Abang simpan. Saya kan kerja. Saya kerja kat KPDN. So abang jangan risau. Saya ada gaji saya juga. Tak apa, saya tahulah. Yang penting abang simpan untuk keluarga kita. Okey? Abang simpan untuk keluarga. Saya tak nak duit-duit abang bagi ni. Tak apa, abang simpan untuk keluarga kita. Yang penting abang jaga kami baik-baik. Orang lelaki jangan risau. Itu takkan berlaku. Tak ada mana dia pulang dengan balik. Dah kau percaya kau cerita aku tu? Tad. Yang ramai nak sudi lah. Firman 2,000. Tahu tak apa. Gua udah fokus banget padahal ya. Kebaikan seorang wanita ternyata. Tapi macam tu. Nafkah kena bagi. Kan? Dan apabila hak tu telah disempurnakan. Dan jangan sekali-kali dibenarkan. Membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah tanpa izin suami. Jangan, kata Nabi. Orang perempuan, apa-apa hal, jangan benarkan. Nak keluar rumah minta izin. Nak bagi orang masuk dalam rumah pun kena minta izin. Walaupun geran rumah tu nama kita, wahai orang perempuan. Wah, ini penting sih. Izin suami. Hai, nama siapa rumah ni? Sound suami dia. Jangan. Macam mana pun suami bila bergelar dalam hukum agama, suami tetap ketua keluarga dan apa-apa kena minta izin dia. Abang, ni mak abang datang ni. Boleh tak bagi dia masuk? Ya Allah, mak aku tu bagilah masuk. Tak bang, saya baru depan dengan camah kena minta izin abang. Yelah. Bang, ni adik abang pun ada sampai. Ni nak bagi dia masuk ke tak? Macam inilah, abang baru je forwardkan senarai yang boleh masuk. So tak tanya lagi lah. Maknya masalahnya. Bang, nak keluar beli sayur kat depan rumah, beli depan pagar tu je. Allah, boleh beli sayur, pergi je lah. Sakat beli barang dapur, pergi abang izinkan. Nampak macam tu. Tapi dalam keadaan-keadaan yang darurat, tak usah minta izin. Rumah dah terbakar. Pun tak izin apa lagi. Kak, cepat kak. Pakai bambu. Cepat kak. Api marak ni. Belum dapat izin lagi. Cari telefon. Keluar dulu. Itu parah banget sih. Ini kak betul ni. Kau lurus dengan kak. Percaya sangat. Nampak tak? Okay. Kemudian. Begitu juga Nabi ni bergurau sender macam mana. Nabi bergurau sender. Kalau dekat dalam rumah tu. Cuit sana, cuit sini. Bergurau-gurau. Usik sini, gelak sana, gelak sini. Iya. Romantis ya. Nabi dengan anak-anak Nabi pun Nabi macam mana. Nabi bergurau sender dengan anak cucu Nabi. Nabi jadi kuda. Diusik-usik kepala. Pernah sekali sahabat nampak. Ya, kenapa lah Rasulullah biarkan saja cucu-cucu dan anak dia tu main kepala dia. Dia budak. Memang macam tu. Betul. Dan lepas tu bila dah habis tu semua berbaris. Nabi cium dahi seorang-seorang. Nabi cium dahi dia. Nampak tak? Menangis sahabat. Sahabat kata, aku sendiri tak pernah cium anak aku macam tu. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Siapa tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Lazimkan mencium pipi dahi anak kita. Setiap hari sebelum tidur. Nampak tak? Lazimkan. Ini dah besar dengan camah ni, baru nak. Anak dah tekatan 5. Mari sini. Mak nak cium. Mak cium dahi kau. Oh, tak dapat. Oh, tak dapat. Kata kan. Jangan. Lepas tu lazimkan sebelum tidur. Orang perempuan, salam cium tangan suami. Abang, minta maaf tau. Kau buat salah apa-apa hari ni. Okey? Bukannya. Barulah pagi raya kita okey. Ini minta maaf bila? Raya. Pagi raya. Dijamakkan dosa tu setahun. Itu yang meraung sampai dah tak jelas butir tu berapa banyak sangat dosa tu. Hamba. Suami ni, aku pun tak tahu apa salah kau ni. Aku ampunkan je lah. Lepas tu terkeluar pula. Lepas tu bang. Itu. Saya terambil duit abang 1,000. Sebenarnya salah tak isteri ambil duit suami 1,000? Salah. Kau lah yang ambil tu. Tak. Suami kau dah lah AJK Kelab Sukan dan Kebajikan. Dia simpan duit persatuan, kau main belasah je duit tu. Minta izin. Ya, izin ya, penting ya. Melainkan dalam kes Abu Sufyan. Yang ada satu kisah Abu Sufyan, isterinya mengadu, ya? Suami aku kedekut sangat, tak bagi duit belanja untuk hari-hari pun tak ada. Jadi dia boleh ambil tu pun sekadar untuk perbelanjaan dia. Nampak? Kena ambil aja.
Salah tak? Pak, tak ada salah kau bercakap kan? Tak izin. Nabi macam tu. Nabi, akhlak Nabi lemah lembut dengan isteri. Ada yang garang dengan suami, dia kata garang dengan isteri ni. Pergi macam mana air? Menggigil-gigil. Apa tinggal separuh ni? Tumpah bang. Tak boleh harap. Allahu Akbar. Dia punya marahnya. Sampailah satu ketika. Cepat siap. Aku demam ni. Cepat. Pergi klinik. Cepat siap. Sengit-sengit tudung dia pergi. Sampai kat klinik, doktor yang India ni cek. Oh, saya tengok semua okey. Lepas pressure semua okey. Tapi pakcik ambil ini bekas, pakcik pergi kencing dulu. Nah, cepat. Bini ni pun ikut. Kau tunggu sini. Bini pun tunggu kat luar. Dia pun kencing. Keluar terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia masuk dalam bilik air, dia buang air besar. Yang bini pegang kencing ni, menggigil-gigil. Habis kencing ni. Matilah aku. Matilah aku macam mana ni, ya Allah. Matilah aku, kena marah ni kagak. Langsung tukarkan kencing dia. Dia tukarkan kencing ni, dia letak tapi dia takut tumpah lagi kagak. Suami pun keluar. Mana kencing tu? Yang tu. Tadi penuh macam tu. Macam tu lah bang. Dia kata. Dia pun ambil, bagi kat doktornya. Mengeleng doktor tu. Pakcik, besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat buku. Pakcik mengandung. Mengandung pakcik tu. Ha? Kata tu. Saya tak pernah jumpa. Dengar ini, tapi udah lama banget sih, udah berapa tahun gitu ya. Tapi ini lebih detail dan memang saya tertipu banget gitu ya. Jumpa kes ni makcik, ni pertama kali, memang confirm mengandung. Besok kena balik ke Manung. Pakcik mengandung. Allah. Patutlah rasa bergerak-gerak dalam perut ni. Yang bini cakap, ni nak cakap ke tidak? Nak cakap ke tidak? Bang, sebenarnya kecil-kecil saya. Ha? Jangan garang-garang dengan isteri. Jangan. Ha? Isteri ni, yalah, kita kena sabar. Orang lelaki kena sabar. Macam mana pun dengan perempuan. Itu kalau dibuatkan sketsa, itu lucu banget, cuy. Itu lucu banget sih. Menurut para ulama terdahulu, lelaki ni diibaratkan sebagai tulang yang lurus. Isteri sebagai perempuan pula diibaratkan sebagai tulang yang bengkok. Macam mana pun kita tak akan dapat meluruskan kebengkokan perempuan. Kalau kita cuba luruskan, dia akan patah. Maka lelaki lah kena menyesuaikan diri dengan kebengkokannya itu. Ya, betul. Cuma kadang-kadang orang lelaki malas. Malas lah. Mungkin cakap apa. Nak cakap apa. Presiden alumni debat Malaysia. Gua teringat itu terus. Astagfirullah. Dia tak pernah menang hujah dengan isteri. Tak pernah. Termasuklah ketua syusa, saya rasalah. Kita ni sama je. Kita bukan takut isteri. Tapi kadang-kadang isteri ni menakutkan. Tak adalah. Sebenarnya kita sayang kat isteri kita. Itu je. Layankan aja. Orang perempuan ni memang complicated. Kalau saya kata tak nak, saya nak lah. Ya Allah. Apa hal kau ni? Jadi, kemudian apa lagi? Nabi akhlak Nabi, Nabi bersedekah. Nabi bersedekah. Boleh kata. Macam mana nak kata Nabi miskin? Apalagi Nurul Huda. Memang kau jokoh daripada ni. Memang tu tuang air. Terima kasih ya. Air banyak. Ditambah lagi. Ya. Jadi, cerita apa tadi? Lupa aku tadi. Sedekah. Nah, macam mana nak cakap Nabi miskin dengan tahap sampai setiap hari. Nabi tak pernah sekali pun Nabi tak tolong orang. Cuma Nabi memilih untuk gitu hidup ya. Sederhana. Ya, dia memilih untuk hidup sederhana. Sebab jangan susah hati. Nabi pernah solat asar. Lepas bagi salam, Nabi bergegas balik ke rumah Nabi. Sebab Nabi teringat ada 7 ketul emas dekat rumah tu. Kena bagi cepat dekat orang. Nabi susah hati kalau ada harta benda dekat rumah dia. Ada 7 dinar. Bagilah. Nanti Allah akan bertanggungjawabkan setiap satu dinar yang ada dalam rumah ni. Nabi tanya. Nabi cakap. Kita susah hati kalau tak ada duit. Macam tu je. Betul. Dan Nabi bersedekah. Pada bulan Ramadan, lebih lagi kuat Nabi bersedekah. Lebih cepat pada angin yang dikirim. Pernah satu ketika, orang datang bantu aku, ya Rasulullah. Nabi kata apa? Kau pergilah dekat rumah yang hujung sana. Ada seorang perempuan duduk dekat rumah sana. Kau mintalah dengan dia. Rumah siapa? Rumah Fatimah, anak dia. Masa tu dia datang. Ni Rasulullah mengirimkan aku supaya datang ke rumah ini untuk minta bantuan daripada kau. Menangis Fatimah. Sebab apa? Mana bila ayah dia suruh datang. Bila dia maknanya Nabi dah tak ada apa-apa dah kat rumah nak bagi.
Macam tu sampai macam tu sekali Nabi ni pergi nolong. Masa tu Fatimah bagi apa? Dia bagi rantai yang menjadi mas kahwin dia. Ha, tapi lepas tu sahabat-sahabat pergi tebus balik. Tu cerita tu. Nak ceritakan betapa Nabi ni memang hari-hari sedekah tolong orang. Nabi tak pernah tak tolong orang. Tolong ni tak semestinya kita tolong apa? Kita tolong, tolong yang baik-baik. Tolong, tolong siapkan kerja ni sebab sebab apa? Kawan kita ni tengah ada emergency di luar. Kita tolong siapkan kerja dia. Tolong ni ha, hantar submit bos nak ni, tolong printkan file ni boleh tak untuk aku? Tolong. Tu tak termasuk tolong pancikat, tu tak termasuk. Tolong pancikat, tolong apa? Ha? Tolong coverkan aku sebab aku ni keluar aku lambat balik, ada urusan peribadi. Jangan. Nabi tak ajar kita. Okey? Perbanyakkan sedekah. Itu sebab Nabi kata tangan ni di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksud tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Memberi. Maksudnya memberi lebih baik daripada menerima. Kita kan buat kerja. Jangan risau. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Beri servis kat masyarakat. Tentang apa Tuhan nak balas, biarlah Tuhan bagi. Malam tadi berapa ramai terlelap tengok drama Korea Back to Back. Terlelap tak sempat minta panjang umur. Tapi Tuhan rezekikan kita hidup lagi pagi ni. Betul. Nampak tak? Tak ada siapa pun bangun pagi tadi. Kenapa lah hidup lagi ni? Yang sebelah ni pun hidup juga. Tak ada. Betul tak? Tuhan rezekikan kita hidup lagi. Mana ada benda Tuhan nak kita achieve. Nampak tak? Kita marah kadang-kadang. Kadang-kadang bila kerja ni mulalah. Berkira semua benda. Kau kerjalah macam mana pun weh. Kau takkan dapat APC. Pah dia. Kita ni apa weh? Itu ayat yang biasa penyewa awam sebut. Yang dapat tak sampai pun 8% daripada jumlah keseluruhan. Kena faham. Dan kita tak semestinya pengiliran. Kadang dalam mesyuarat, ketua-ketua jawatan, bincang-bincang dengan KSU ni, dia ni okey, yang ni tak okey lah. Datuk, yang ni tak boleh. Dia ni ada perangai sikit. Ya ke? Yang ni, akhirnya dapat orang. Yang tak disangka-sangka. Banyak syarat penilaian. Jangan. Dulu ingat tak masa kita minta kerja ni, kita interview dulu, ingat tak? Aku kalau dapat kerja ni, aku tak minta apa dah. Lupa. Tapi bila dapat kerja, kau komplain. Kau tengoklah. Mana? Pada dia. Khusus Sabah Sarawak, hantar dia. Khusus luar negara, hantar dia. Khusus dekat Presin 6, aku! Presin 6. Khusus hantar dekat-dekat pun marah. Ya Allah, Allah. Kenapa gelak, Datuk Sri? Sebab benda tu berlaku. APC ni tau, dapat anugerah yang macam melang. Relax, tak dapat tak apa. Selama ni jangan jadikan tu sebagai cita-cita. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat, tak apa. Betul sih. Ha, cuba tengok. Bukan apa sangat pun APC. APC pertama dapat apa? Sijil. Tengok, duit yang kau sebut dulu. Sijil dulu. Duit tu iringan, kau faham? Duit. Yang kekal tu sijil. Anugerah perkhidmatan cemerlang. Ha. Ini tak duit yang dikejar dulu sibu. Kan banyak mana pun sibu. Macam tu. Yang kedua. Tak pernah MC tahun dinilai. Tak pernah MC. Dapat anugerah. Masa tu muntah darah pun kerja. Eh, kau baliklah dah muntah darah dah ni. Ha, ni dapat sijil. Kerja lagi tu. Nampak? Yang seorang tu pula. Tak pernah pancikat merah tahun dinilai. Pun dapat sijil. Kategori. Anak tanya, bah. Ni tak pernah pancikat merah tahun ni nilai maksudnya apa? Maksudnya abah kau tak pernah lambat pergi kerja. Mesti tengok abah lambat ni. Ada caranya. Wah, asam betul. Dia ajar pula budak tu cara lambat. Ada caranya. Okey. Seterusnya, akhlak Nabi. Nabi tautkan silaturahim. Nabi damaikan. Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin dalam peristiwa hijrah. Nabi damaikan perseteruan antara Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni satu kaum yang sama-sama memerintah Yathrib, Madinah dulu. Tapi mereka boleh bergaduh. Berapa lama dia bergaduh? 120 tahun. Bergaduh berperang. Dan pada ketika itu Nabi tanya, kenapa kau gaduh? Entahlah Rasulullah, lupa dah sebab apa. Janji gaduh. Janji gaduh. Akhirnya disebabkan dah ramai yang masuk Islam ikut Nabi, maka mereka berjaya didamaikan. Dan ingat dalam bab silaturahim, ingat dalam hidup kita ni tiga perkara je Allah Ta'ala akan tanya. Ringkas saya bagi. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Tuhan akan tanya. Kedua, Tuhan akan tanya tentang amanah. Dan yang ketiga, Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Tiga ni je Tuhan akan tanya akhirat besok.
Dan silaturahim ni Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan sekali-kali. Ingat eh, jangan putus jaga. Eh, jaga betul-betul. Kemudian apa? Sabar. Nabi sabar. Apa orang tak buat kat Nabi, Nabi sabar. So kalau kita kena sabar, sabar, jangan kita nyaut. Kau cubalah sabar. Sedangkan Nabi pun sabar. Itu Nabi. Aku ni bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Jangan. Nah, itu sebabnya kan kalau kita tengok eh, Nabi ayat, ingat tak ayat tadi awal tadi Nabi kata, macam mana aku tak rindukan mereka dengan tak mereka boleh boleh taat kepada Allah dan kepada aku dengan tak tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Maknanya Nabi rindukan kita. Maknanya Nabi apa? Nabi pandang wajah kita. Itu sebab kalau kita pergi umrah, kita pergi haji, kita bagi salam kan? Kita bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar. Kan kalau ada siapa pergi umrah, pergi haji, kalau ada saudara-saudara, sahabat-sahabat pesan suruh sampaikan salam, wajib sampaikan. Kalau tak sampaikan, kita berhutang. Betul-betul. Ini saya cerita sedikit, cuy. Ustaz itu selalu kalau pergi umroh, selalu WhatsApp saya, cuy. Ya, saya sudah ada di saya sudah ada di Mekah ini. Andi nak titip doa, saya selalu memberi doa yang terbaik gitu ya. Yang benar-benar isi hati saya. Saya luangkanlah, saya semua tulis di WhatsApp dan saya kirimkan sama Ustadz gitu ya. Salah satunya ya saya ingin juga ke sana gitu, cuy. Kita berhutang tau. Itu sebabnya salin, senarai nama. Okay, dia minta sampaikan salam, jajap. Tak nama. Tak adalah ramai sangat dalam 120 orang. Bila 120 orang, macam ni caranya. Salah satu caranya yang kita boleh buat, dekat bilik sebelum kita nak turun pergi, nak pergi ziarah. Kita pergi ziarah makam Nabi ni hari ni. Kita tengok nama sebenarnya sesatu. Kita tengok, kita mesti tahu dia ni siapa. Oh, ni siapa. Ah, okay. Ya Allah, aku niat kejap lagi. Kalau aku ziarah makam Nabi, aku nak sampaikan salam 150 orang ni kepada. Kita dah tengok muka dia. Bila kita pergi lalu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dengan ni aku menyampaikan salam berdasarkan 150 orang yang aku dah niatkan daripada bilik tadi. Ya macam tu. Kalau sebut nama, yang pertama, Saleha, ya Allah. Yang kedua, Haji, dah kena halau. Dah tak nampak, tak nampak. Tak ada halau. Oh iya. Sebab pergi sana jangan tamak. Jangan marah, malagu dengan orang Arab tu, jangan. Sabar, tenang. Berlari yang sakit tu, berlari-lari anak tu, lari-lari anak. Berlari-lari anak bukan berlari meninggalkan anak, faham? Kau nak lari kau berlumba dengan orang Turki tu buat apa? Relax aja, tenang-tenang, lari-lari anak. Kan? Dan kemudian ni, jangan tamak dekat raudah tu. Dia macam dia seorang nak masuk syurga. Tu bantai sujud dalam. Orang Arab tu tak sabar dulu. Sekarang ni sistem dah okey. Dulu masa yang ramai-ramai masuk sini tak. Orang Arab tak sabar. Dia langkah orang Malaysia ni. Allah Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun dah galap. Kat mana aku ni Allah? Ya Allah, apalah hujan untuk aku ni Allah. Galap ya Allah. Bau dah lain macam lah. Dalam kain orang Arab. Sebabnya sabar. Cuma dengarkan baik-baik gini, cuy. Bantai sujud dalam. Orang Arab tu tak sabar dulu. Sekarang ni sistem dah okey. Dulu masa yang ramai-ramai masuk sini tak. Orang Arab tak sabar. Dia langkah orang Malaysia ni. Allah Akbar. Dah orang Malaysia ni bangun dah galak. Kat mana aku ni Allah? Ya Allah, apalah hujan untuk aku ni Allah. Galap ya Allah. Bau dah lain macam lah. Dalam kain orang Arab. Itu sebabnya sabar, sabar banyak-banyak. Mana boleh. Sumpah saya langsung berimajinasi. Saya di mana ya Allah. Boleh tak sabar, kita kena sabar. Hidup kita kena sabar. Betul tak? Kerja kerajaan sabar. Sabar macam mana? Sabar. Asyik kita je kena tugaskan. Kalau khusus ni kita kena. Asyik ni tuan-tuan, asyik aku je kena pakai baju puspa hitam ni. Kena ni. Ha, contohlah, contoh. Kan jatuh kuasa kena tuang air. Hudah mana? Hudah tadi. Ha, sabar. Sabar. Sebab kata orang cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, tuan-tuan diawan.
Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Sabar banyak-banyak. Tentu ada hikmah. Itu saya kata tadi. Tangan di atas, memberi. Kerja ni satu sedekah namanya. Buat benda baik. Kita kerja elok-elok. Bagi servis kat orang. Semua. Bagi penerangan. Bagi penerangan pada orang. Tentang apa yang kita dapat, biarlah Tuhan yang balas. Begitu juga suci dan bersih. Nabi juga suci dan bersih. Nabi pakai pakaian yang cantik, bersih. Sebab kalau kita pakai pakaian ni, nak beritahu kat orang lelaki. Kalau pergi pakaian, nak pakai jubah, sebaik-baik pakaian jubah-jubah lengan panjang. Aduh. Jangan pakai jubah lengan pendek. Jubah lengan pendek, orang Arab bawa tidur. Orang Malaysia pelik sikit, dia pakai gemar pakai. Itu sebab dia pasang nak. Yang jubah dengan pendek tu siap ada ropol-ropol, ada tali lah dekat. Kan? Sebenarnya memang tu bawa tidur. Tu dah tinggalkanlah pakaian rasmi kita ke rumah orang lelaki. Kan plekat tanpa protection tu. Sana dia berangin tu kan. Ya. Lepas tu tololap pakai sofa tu macam ni kaki. Tololap berkibar pula kaki kipih tu. Anak tengah lancar sampai tiga. Ternampak latu-latu. Aduh. Jaga. Yang faham, faham. Tak faham. Sudah. Kemudian sejuk mata memandang. Nabi sentiasa kemas. Begitu juga. Nabi juga. Dan kalau kita tengok 12 ni merupakan akhlak Nabi yang patut kita contohi. Banget. Jadi tak boleh buat semua. Jangan tinggal semua. Buatlah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi akhlak Nabi ni confirm akhlak yang terbaik. Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Oh, dah selesai. Saya faham. Cara pandang tu saya faham. Dah selesai je. InsyaAllah. Ada lagi beberapa perkara tadi nak kita kongsikan. Maknanya confirm kena panggil lagi. Sebab kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat. Mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Okey, okey. Okey, jadi itulah tadi ceramah motivasi. Ya, ceramah agama motivasi dari Ustaz Samsul Debat. Dan semoga ceramah kali ini tu ya mendapatkan kembali lagi pengajaran gitu ya. Atau mengulang lagi pengajaran-pengajaran yang memang korang sudah lupa gitu ya. Ceramah kali ini tuh memang banyak untuk kita mengenang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuy. Oke, dan mungkin itu aja cuy ya. Durasi sudah panjang banget dan saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next.